Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang ada di Lemur, baraya-baraya di kota. Jumpa lagi bersama saya Rizky Pujasin, Rael Pancianjur ya. Sampurasun untuk semuanya. Pada saat ini saya sedang menanti kedatangan ke Pangrango 393 yang dari Kota Sukabumi menuju Kota Bogor di Jembatan Al-Amin ya, dekat Pesantren Al-Amin di Curug ya. Oke, wah, selamat menyaksikan lur semuanya ya. Bagaimana ke Pangrango 393 lewat di sekitar ini. Hei, duduk. Selamat menyaksikan. Ini ke Pangrango 393 yang dari arah Sukabumi menuju Kota Bogor. Melewat di sekitar sini harus hati-hati. Wow, anak-anak masih ada yang nekat ya. Kereta-kereta, woi, minggir. Tuh, semboyan 35 selalu dibunyikan ya. Saya akan hunting di sekitar sini. Semboyan 35 dibunyikan selalu dan di sini pelan-pelan berjalan ya. Pelan-pelan sekali ini berjalan ya di kilometer 25 plus 3 ini. Tuh, mantap. PP 206635 itu SMC ya. Pelan-pelan berjalan ya, perlahan di sekitar sini karena memang sedang ada proyek ya, pengerjaan. Ngebul aslina. Ini lagi ada proses proyek pengerjaan jembatan. Jadi perlahan di sini sekitar ya 10 atau 5 km per jam wah. Di sini jalannya aslinya wah. Saya tidak ngebohong ya, pelan-pelan jalannya di sini karena aslina wah, mantap. Ke Pangrango Bogor Sukabumi PP, mantap wah. Aslina ya. Nah, MP. Mantap. Pelan-pelan di sini ya, perlahan tuh membawa ini. Jadi karena ada proyek di sini tuh. Tuh ya. Wah, demikian saja yang dapat kita sampaikan mengenai tentang Pangrango 393 yang dari Sukabumi menuju Kota Bogor. Semoga ada manfaatnya untuk wawan semuanya dimanapun Anda berada ya. Hei. Dadah, jangan lupa like, comment, and salalab grabnya. Wah, lur, jangan lupa pula selima waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.